Jana itu. Cari yang lain. Oh iya, kosong depan satu lagi. Berapa mobil sih? 8. Udah. Sama-sama satu tujuannya. Ibu masuk sini nih, yang enggak botak masuk aja dulu lah. Nih, bayar belakang. Dari belakang. Dari belakang kan. Dia terus pojok putih 3 orang. Tiga orang yang badannya. Ini Pak, samping ini. Belakang sini, Pak. Setelah kita kumpulkan semua sejumlah 26 orang PMI yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari hasil wawancara singkat tadi, disampaikan bahwasanya mereka akan diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, Saudi Arabia, Abu Dhabi, dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sejak keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015, yaitu Kepmen 260 tahun 2015, di situ disebutkan bahwasanya penempatan untuk negara Timur Tengah sebagai pekerja domestik rumah tangga itu masih di moratorium atau dilarang. Sebenarnya ini yang menjaga mereka ada 4 orang laki-laki, ya. Mereka ditugaskan katanya oleh penyalurnya itu untuk menjaga 3 kamar tadi itu. Nah, ini juga kami bawa, ya, untuk kami lakukan penelusuran hingga sampai nanti ketemu siapa pelaku dari pada. Berapa mobil sih? 8.